Akta pemulihan demokrasi ini diluluskan, insyaAllah Malaysia akan bertambah kaya kerana akan kurangnya korupsi, menyekat kemarahan kroni dan akan tamatnya salah guna kuasa. Semua ini akan berlaku kerana Malaysia akan benar-benar merdeka dan benar-benar demokratik. Mari kita turun ke padang untuk memberitahu rakyat dan menjemput mereka meneliti tawaran bipartisan ini. Akta ini akan menjadi penyambung berdasar bersama Pakatan Rakyat yang mengandungi 131 perkara tindakan di mana sebahagiannya telah dicelup, diambil, ditiru dan digunakan oleh BN seperti gaji minimum pekerja, bantuan dana hilang pekerjaan, cuti bersalin 90 hari, tindakan afirmatif berdasarkan keperluan dan bukan perkauman serta penangguhan GST. Hipokrasi demokrasi Barisan Nasional akan terbukti kepada bukan sahaja rakyat, malah seluruh dunia seandainya tawaran bipartisan ini mereka tolak. Dan kita tengok sama ada janji Perdana Menteri bahawa rakyat dahulukan itu hanya tinggal janji. Terakhir, pengurusi, sidang perwakilan sekalian, Thomas Jefferson pernah berkata, apabila rakyat takut pada kerajaan, ini adalah satu kezaliman. Tetapi apabila kerajaan takut kepada rakyat, ini adalah kemerdekaan. Siapa takut? Siapa takut hilang kuasa kerana akan hilang harta? Jawapannya Barisan Nasional. Siapa pula yang takut untuk kembalikan kuasa rakyat? Jawapannya Pakatan Rakyat. Dengarlah dan ketahuilah bahawa kalaupun Barisan Nasional mungkin nampak tersusun, teratur, gagah, kaya dan tidak dapat dikalahkan. Tetapi yakinlah Barisan Nasional tidak miliki satu perkara. Satu perkara yang menjadi kekuatan Pakatan Rakyat dan harus diteruskan, iaitu kebenaran. Kebenaran akan tetap hancurkan kebatilan. Kebenaran akan tetap kalahkan kebatilan. Kebenaran akan tetap atasi keadilan. Sidang perwakilan sekalian, ayo kita maju bersama dengan kibaran panji-panji kebenaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.